Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi sama Umi, sang maestronya Indonesia, yang punya Nawal Malika. Siang ini lagi ngisi batu, ada di bibir jurang yang sangat tinggi. Ini posisinya mobilnya agak jungkel ke bawah ya, sin jungkel. Nah, itu bisa kalian lihat pekerja-pekerjanya ada di bawah bibir jurang, ada di tebing. Tebingnya sangat tinggi sekali. Tinggi, tinggi, tinggi banget. Nah, itu sampai atas, tinggi loh ya. Kalau dilihat dari HP sih koyoknya gak tinggi, tapi lek nang kene men, waduh, kalau 30 meter ada itu. Ini para pekerjanya yang menaikkan batu di armadanya Umi. Umi akan lihat berapa tenaga kerja untuk siang ini. Ini langganan Umi, kalau Umi ambil batu pasti ada di sini. Soalnya yang naikin tenaganya banyak, bapaknya juga baik-baik, gak rewel, gak ribet. Yang terlihat di sini satu, di samping sana ada satu ya. Nanti Umi akan kasih tahu. Alhamdulillah, langsung begitu masuk batunya langsung ada. Jadi Umi nggak menunggu lama-lama. Tenaganya orang yang naikkan batu itu kayaknya kuat-kuat ya. Nggak tahu yang dimakan itu apa kok iso kuat wong emu nggak. Enggak no watu kayak ini gede-gede loh. Ini loh batunya gede-gede yang dimakan. Kasihan sih sebetulnya. Itu ini satu saudara semua, ini empat, ini ada kakaknya, ada adiknya, mungkin lahannya ini punyanya orang tuanya mereka, jadi dikerjain sendiri nggak pakai alat lainnya. Wow, abot itu kayak umat kali nggak wotok enak. Yang semangat ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pemandangan gak popo ini men yo. Dalam ini loh men, Umi di bawah ini. Nah biar kalian jelas. Nah ini jaraknya Umi. Mana Pak? Tak bahaya itu Pak. Takut Umi Pak. Takut, takut jatuh. Iya mau bungkak tadi Pak nolai Pak. Allah Akbar. Ini batunya gede kayak gini dipecahin loh. Ini manusia yang mecahin ini. Masya Allah tenaganya ya Allah. Kasihan ya. Nah pekerja-pekerja kayak gini ini sebetulnya harus mendapatkan perhatian ya. Perhatian dari pemerintah setempat. Entah itu tunjangan tiap bulan atau tunjangan tiap mau lebaran. Karena kan pekerjaan mereka kan cuma buru ya, buru ini apa, buru batu, buru kasar lah istilahnya. Pemerintah kayaknya kurang memperhatikan kayaknya sama yang golongan-golongan rendah seperti inilah. Kasihan, aduh, jalannya kayak ini men, ini lokasinya men, ini lokasinya. Ini batu 57, jadi kalau ada yang pesan batu 57 bolehlah ke Umi. Umi ambilkan di sini nanti. Ini batu piring. Oh, ini batu pondasi. Ini bau. Bau. Ini batu piringnya ya, gede, gede banget. Umi kalau cuma minta di sini nggak usah beli, dikasih. Tapi Umi kasihan. Nggak usah minta, beli aja kalau punya rezeki, kalau dibutuhkan. Tapi untuk saat ini nggak dibutuhkan. Suasananya di tempat ini cukup dingin ya. Lah kalau di bawah itu panas. Kalau di tempat Umi, aduh enak. Soalnya pengisian batunya pas ada di bibir jurang itu. Ini bapaknya lagi santai. Mungkin capek beliau ya. Habis 3 botol air minum ini habis semua ini. Masya Allah. Bapaknya senyum-senyum, Rek.
Kak. Gen, sengak lah gen koning ya. Gen serap koning. Kado rewel sing jalo soale. Lok lok. Ini suasananya di sini. Di sebelah sana juga ada yang kerja ya kayaknya ya. Orang lima ini yang mau naikin sebentar ini. Cepat insyaallah. Insyaallah cepat. Nah, ini Umi mau coba duduk ada di sini. Ini nanti naik ya tanjakan terus ke sana naik, terus ke sana. Dari sana itu turun sedikit habis itu naik lagi ke atas. Aduh. Wes lah, pokoknya lokasinya material itu. Aduh, jangan dibilang sudah. Ampun dah, alhamdulillah. Sepertinya untuk saat ini cukup ya video dari Umi. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video-video terbaru dari Umi. Umi Syarifah Firdausi. Dan Umi ucapkan semoga kalian panjang umur, banyak rezekinya. Dan tidak lupa, salam tiga jari nolai dari sang maestronya Indonesia. I love you. Bye Indonesia, bye Nusantara. Selamat siang. Posisi neng jumplang, plang. Rezeki memang gak kemana, men. Ada aja yang ngasih muatan buat Umi setiap hari. Alhamdulillah.